Singkirkan prasangka. Ketika Anda memandang suatu persoalan, tanggalkan prasangka-prasangka. Prasangka itu bagaikan sepatu yang nyaman dipakai namun tak dapat digunakan untuk berjalan. Dia memberikan jawaban sebelum Anda mengetahui pertanyaannya. Dan seburuk-buruknya jawaban adalah bila Anda tak paham akan masalahnya. Biarkan fakta yang tampak di hadapan Anda, terima apa adanya. Jangan biarkan prasangka menyeret Anda ke ujung jalan yang lain. Mungkin Anda merasa aman dengan prasangka Anda, namun sebenarnya ia berbahaya di waktu yang panjang. Bila Anda telah mampu melepaskan prasangka, Anda menemukan pandangan yang lebih jernih, keberanian untuk mengatasi masalah, dan jalan yang lebih lebar. Bila Anda mengenakan kacamata, mata yang melihat tetaplah mata Anda, bukan kacamata Anda. Dan keadaan yang sebenarnya terjadi adalah apa yang berada di balik kacamata, bukan yang terpantul pada cermin kacamata Anda. Demikian pula halnya dengan diri Anda. Yang sesungguhnya melihat adalah hati Anda melalui mata Anda. Prasangka itu adalah debu-debu pikiran yang mengaburkan pandangan hati sehingga Anda tak mampu melihat dengan baik. Usaplah prasangka sebagaimana Anda menyingkirkan debu dari kacamata, karena keinginan Anda untuk melihat lebih jelas dan jernih lagi.